Teman-teman, sudah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum. Dari mana kamu tahu? Barusan, Sari mendengarkan berita dari radio bahwa Jepang sudah kalah. Itu berita yang bagus. Benar. Demikian, saya mengumpulkan kalian di sini untuk membahas masalah ini. Jadi, kita harus memanfaatkan situasi ini. Tepat sekali. Kalau begitu, kita bagi tugas. Kamu pergi ke rumah Sukarno untuk memberitahu. Saya dan Bung Darwis akan menggerakkan pemuda untuk mengalahkan Jepang. Setuju! Setuju! Ayo, Bung. Malam ini juga kita kibarkan revolusi. Kami sama mempertaruhkan jiwa dan raga kami, Bung. Benar, Bung. Sabar, saudara-saudara, sabar. Berita itu masih simpang siur. Dan belum jelas. Kita harus mempersiapkan ini, Dema. Kita harus merdeka sekarang, Bung. Kalau tidak... Kalau tidak apa? Ini batangnya, tebas sekarang juga. Kamu tak perlu menunggu waktu hingga esok hari. Kalian jangan gegabah. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah tidak ada kuasa lagi di negeri ini. Jepang adalah masa silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang tidak berkuasa di negeri ini. Apakah kita harus mencari Jepang? Kita bisa, Bung. Kekuatan segintir ini takkan mampu mengalahkan armada perang di Jepang. Kalian jangan bodoh. Kita lebih baik merdeka sekarang, Bung. Baiklah. Berikan kami waktu sebentar untuk berunding. Silakan keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang pagi ini? Kami bermaksud ingin bawa Anda dan Sukarno ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksudkan? Ya, kami ingin bawa kalian ke tempat pengasingan agar terhindar dari ancaman Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Ya. Tunggu sebentar. Nah, sekarang jelaskan. Mengapa saudara-saudara sekalian membawa kami ke sini? Maafkan kelancaran kami, Bung. Tapi ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan proklamasi kembali, Bung. Bukankah tempo hari kami sudah katakan, masalah kemerdekaan akan dibicarakan dalam sidang PBKI? Memang benar, tapi kami berpendapat, mengapa harus menunggu sidang kalau kita bisa merdeka sendiri? Pendapat itu memang benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan itu. Satu-satunya cara adalah kita bekerja sama dengan Nippon. Jepang sudah kalah, Bung. Kalah! Tapi, Bung, bagaimana bila perkataan Jepang itu bohong? Apakah kita harus menunggu janji itu, Bung? Kita bisa merdeka sekarang, Bung. Ini demi rakyat, Bung. Ini demi rakyat, Bung. Jika esok adalah hari yang digariskan Tuhan, besok pagi pukul 10, kita proklamasikan kemerdekaan itu. Permisi. Permisi, Jenderal. Selamat malam. Ada apa, Bung? Maaf, Jenderal. Kami mengganggu Anda. Karena kami membutuhkan tempat untuk membahas masalah kemerdekaan. Benarkah itu, Bung? Benar, Jenderal. Kalau begitu, silakan masuk. Saya akan menepati janji-janji saya untuk membantu. Terima kasih. Saudara-saudara, teks proklamasi sudah kami buat. Saya akan membacakan untuk pertama kalinya malam ini juga.
proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta.